Saat di perjalanan menggunakan mobil, Wendy dan Kevin hampir menabrak mobil orang lain. Kemudian terlihat penurunan yang sangat tajam. Di ujung penurunan terdapat lantatur dan mereka parkir di sampingnya. Mobil di belakang menyuruh mereka maju ke depan. Lanjut, mobil truk di samping mereka mundur sangat rapat sekali ke dekat mereka. Wendy marah dan memukul truk itu. Kemudian, terlihat dari atas pendakian, ada mobil box yang remnya blong. Mobil truk di samping mereka merapat. Supir mobil box memperingati untuk menjauh. Akan tetapi, keadaan mobil mereka terjepit, membuat mereka tidak bisa membuka pintu. Mobil box di belakang mereka semakin mendekat. Kevin menyalakan klakson untuk menyuruh mobil di depan cepat maju, akan tetapi supirnya agak bandel. Dengan secepatnya, Kevin memecahkan kaca depan dan mereka keluar. Mobil box melaju dan menabrak mobil mereka, dan mobil mereka menabrak mobil di depannya. Kipas radiator mobil itu mengenai kepala supir mobil yang bandel tadi, dan remuk.